Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera sekalian semuanya di alam Nusantara, Malaysia, Indonesia, Brunei, Darussalam. Jadi, apa khabar kalian semua? Semoga korang semua sihat sejahtera, hendaknya dilimpahi rezeki melimpah ruah. Amin. Okey, kali ni slot aku pula untuk buat beberapa ulasan. Sebelum ni, video-video sebelum ni slot anak-anak aku, slot isteri aku, tapi kali ni slot aku pula. So, ulasan bukanlah ulasan apa sangat, just macam memberi pendapat sendiri tentang satu tajuk di YouTube. Satu tajuk tapi banyak video, macam-macam channel yang upload video berkenaan dengan perbezaan Malaysia dan Indonesia. Perbezaan Malaysia dan Indonesia. So, video aku kali ni bukan aku nak membuat video atau mengulas tentang perbezaan tu, bukan. Tapi aku lebih kepada untuk memberi pendapat apa sih yang Indonesia cemburu sangat dengan Malaysia, dan jangan tak tahu Malaysia juga mencemburui Indonesia. Jadi apa dia? Okey, kita ulas sama-sama. So, banyak video aku tengok perbezaan Malaysia dan Indonesia, perkara-perkara yang Indonesia cemburui Malaysia. Sebagai contohnya, kemajuan Malaysia, kemakmuran Malaysia. Dan rakyat Indonesia, ramai-ramai mengatakan Malaysia itu, rakyat Malaysia itu kaya. Satu rumah ada 2 biji kereta. Tapi sebenarnya diorang tak tahu bahawa lebih kurang ramai golongan pertengahan dan ke bawah di Malaysia ni memang ada 2 biji kereta di rumah, tapi sebenarnya kita dapat pembiayaan loan daripada bank. Memang ramai juga yang beli kereta cash, tapi lagi ramai yang beli kereta guna pembiayaan loan bank di Malaysia ni. Orang Indonesia datang di Malaysia ni, dia tengok, oh, dia buat video kata orang Malaysia tu kaya, satu rumah ada 2 biji kereta. Dan banyak lagi video-video tentang pengangkutan awam, kemajuan pengangkutan awam di Malaysia, MRT, LRT sebagainya, kemakmuran Malaysia. Dan sebenarnya aku suka juga tengok video-video macam tu, di mana sebenarnya YouTuber yang buat video-video tu, diorang menyampaikan mesej yang positif, iaitu bahawa kita melihat kemajuan orang lain tapi tidak mendengki, tapi sebenarnya kita ambil sebagai input untuk majukan diri kita juga. Jadi tahniahlah, terima kasih kepada YouTuber Indonesia yang banyak buat video-video berkenaan dengan Malaysia, kemajuan Malaysia, kemakmuran Malaysia dan sebagainya. Rakyat Malaysia juga semangat dan berterima kasih kepada YouTuber-YouTuber Indonesia. Jadi yang aku nak ulas pada hari ini adalah memang aku serik pasan, malah rakyat Malaysia serik pasan bahawa memang ada yang beberapa perkara yang dicemburui oleh negara jiran kita, Indonesia. Dan tidak dapat dielakkan juga bahawa Malaysia juga sebenarnya mencemburui Indonesia dalam beberapa perkara. Okey, macam tadi aku dah ulas tentang apa yang dicemburui Indonesia kan, tentang kemajuan Malaysia dan sebagainya. Dan tapi cemburu tu cemburu yang bagus, cemburu yang membina, cemburu yang untuk memajukan diri, which is good lah. Tapi sebenarnya perkara yang dicemburui Malaysia terhadap Indonesia adalah bagaimana Indonesia berjaya membina satu negara bangsa dan satu bahasa. Bayangkan penduduk Indonesia sekarang ni dianggarkan sekitar 269 juta. Penduduk Malaysia hanya 30 juta. Dan 269 juta itu bercakap dalam satu bahasa, iaitu bahasa Indonesia, guys. Memang diorang ada loret, ada slang masing-masing. Bahasa Jawa lah, bahasa Minang lah, mungkin aku pun tak berapa tahu sangat. Tapi secara teorinya, memang bahasa Indonesia untuk satu negara Indonesia. Baik engkau kaum asal Indonesia, iaitu mungkin orang Melayu ke, orang Melayu Indonesia, Cina ataupun India, bercakap dalam bahasa Indonesia. Dan aku tertarik dalam satu minggu, dua minggu lepas macam tu, aku ada tengok satu video di YouTube. Channel je, aku tak ingat channel apa. Aku nak sebut, takut aku tersalah sebut. Takut channel lain apa, jadi mungkin nanti aku tengok balik. Dia record pasal sekumpulan anak muda Indonesia berbangsa Cina sedang makan di kafe di Putrajaya.
okay, lebih kurang dalam 5-6 orang macam tu, berbangsa Cina, Indonesia. Dan surprisingly, mereka berbual dalam bahasa Indonesia, guys. Dalam bahasa Indonesia. Dan YouTuber tu orang Malaysia, dia duduk sebelah meja anak muda tu. Dia rakam lah, dia rakam. Dan diorang pun terkejut, YouTuber tu terkejut. Aku yang tengok video tu pun terkejut. Orang Cina, Indonesia datang ke Malaysia, duduk 5-6 orang di sebuah kafe di Malaysia, di Putrajaya. Tak silap aku, video tu dirakam masa selepas perayaan Hari Merdeka itu hari. Dan berbual dalam bahasa Indonesia, tu yang menarik perhatian YouTuber berkenaan. Aku yang tengok video tu pun menarik perhatian, tu yang buatkan aku nak ulas hari ini. Bahawa Indonesia sedang berjaya dalam satu perkara yang sangat mengagumkan, yang mana mereka berjaya membina satu bangsa Indonesia yang gah. Aku boleh cakap macam tu. Seriously lah. Sebab perkara berkenaan kau takkan jumpa di Malaysia lah. Bila satu-satu kaum duduk 5-6 orang dekat kedai ke, dekat kafe ke, baik Melayu ke, baik Cina ke, baik India ke, berbual, mesti akan cakap bahasa masing-masing. Jangan sangatlah kau dengar, kau jumpa kaum-kaum tertentu di Malaysia berbual menggunakan bahasa Malaysia dalam grup kaum mereka sendiri. Jangan sangat-sangat, jarang. Ini juga menunjukkan bahawa perbezaan kesan penjajahan Belanda dan kesan penjajahan Inggeris. Kalau kita tengok kesan penjajahan Inggeris ni, banyak negara-negara penjajah Inggeris diberi nama negara Commonwealth. Jadi kesan penjajahan dia adalah kebanyakan negara Commonwealth ni maju. Memang maju, cepat maju. 20 tahun maju ke depan meninggalkan negara-negara penjajahan Belanda. Tapi walaupun negara-negara penjajahan Belanda, sebagai contoh Indonesia, mereka agak lambat maju, tapi mereka ada satu perkara yang memang kita kena respect, kena salute, bahawa mereka berjaya membina satu budaya bangsa, bahasa yang mereka agungkan, mereka banggakan, dan letakkan bahasa kebangsaan mereka sendiri daripada tahap yang tertinggi. Dulu pun aku ada kawan di MMU, aku belajar rakyat Indonesia, dia cakap dekat aku, Mi, kalau dekat Indonesia tu mana-mana bangsa, baik Cina, India ke apa, semua kena cakap bahasa Indonesia, Mi. Tak boleh cakap bahasa Cina ke bahasa India. So aku macam tak percaya, sebab benda tu kat Malaysia kau boleh jumpa mengata-kata. Ada yang dah hidup 20 tahun kat Malaysia pun masih pelat lagi cakap bahasa Malaysia. Belum lagi anak muda, setengah-setengah anak muda langsung tak faham bahasa Malaysia. Jadi bab bahasa ni, aku rasa Malaysia perlu mencontohi Indonesia. Malaysia perlu mencontohi Indonesia tentang macam mana cara Indonesia memertabatkan bahasa dia sehingga semua orang boleh cakap dalam satu bahasa. Dipendekkan cerita, video ni pun secara spontan, yang mana aku ingat aku cakap, yang mana aku tak ingat aku tak dapat nak cakap. So itu sajalah untuk ulasan aku kali ni. Semoga kalau korang ada apa-apa cadangan atau idea, sila komen dekat bawah. Jangan lupa komen, subscribe, share and like. Share sebanyak-banyaknya supaya kita orang lebih bersemangat untuk berkarya. Banyak video-video yang akan dibuat dan di-upload di YouTube. So, subscribe free je. Like, komen. Okay, guys. So, semoga berjumpa lagi. Indonesia memertabatkan bahasa mereka. Salut. Bye-bye.